Pemirsa, Timnas Indonesia siap bertolak ke Bahrain untuk melakoni dua laga putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Jelang laga ini, kondisi skuad Garuda dinyatakan dalam siap tempur, meski mendapat sayur dari pihak Bahrain. Timnas Indonesia siap bertolak ke Bahrain untuk melakoni dua laga putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Manajer Timnas Sumarji menegaskan, kondisi skuad Garuda dinyatakan dalam siap tempur. Tensi panas juga sudah terjadi menjelang laga. Bahkan media dan orang-orang Bahrain terus mengungkit kekalahan 0-10 Indonesia dari Bahrain yang merupakan sejarah kelam dalam sepak bola Indonesia. Meski begitu, Sumarji santai menanggapinya. Ya alhamdulillah kalau dia menganggap kita remeh. Ya malah senang dong kalau sepak bola itu tidak akan terlepas dari anggapan ya. Kalau tim lawan menganggap remeh ke kita, ya terima kasih dong kita. Gak ada masalah, tetapi ingat, timnas kita itu udah berbeda. Tidak seperti timnas zaman-zaman, ya era-era dulu. Sekarang ini sudah berubah. Ya silakan saja menganggap remeh. Malah sebenarnya kita dianggap remeh. Saat ini Indonesia berada di posisi keempat klasemen sementara Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dengan raihan 2 poin. Poin itu didapat dengan hasil imbang 1-1 melawan Arab Saudi dan imbang 0-0 melawan Australia. Kini Indonesia akan menargetkan poin kala menghadapi Bahrain sebelum nantinya menghadapi China 5 hari berselang.